Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penhijab dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama Abang Channel tentunya, yang dimana setiap harinya saya akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Rangga Azob dan Heiko van der Vecken ini selalu membuat kita rindu berat setiap harinya ya guys, karena mereka ini dipisahkan dalam sinetron Samudra Cinta. Mereka sudah tidak disatukan proyek lagi karena mereka tergantikan oleh film lain. Tetapi sepertinya SCTV menyesal ya guys, karena sudah menamatkan sinetron Samudra Cinta kesayangan kita ini. Karena sinetron ini sangatlah bagus untuk jadi panutan, karena mereka di dalam suami istri itu mereka saling setia satu sama lain, menjadi panutan banget buat kita sebagai para fan ya guys. Pokoknya film yang dibintangi oleh Heiko van der Vecken dan Rangga Azob ini belum ada yang bisa mengalahkannya. Ya, Rangga Azob dan Heiko van der Vecken, kalau kita lihat lagi seperti ini, mereka cocok banget ya guys. Walaupun mereka ini jarang mengumbar kemesraan, namun keduanya ini komitmen satu sama lain yang sangat kuat, yang membuat para fan-nya semakin dan semakin mendukung hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azob ini untuk menuju ke jenjang yang serius tentunya. Heiko van der Vecken dan Rangga Azob kalau lagi bersatu itu mirip banget ya guys, kayak kakak adik, padahal ada benih-benih cinta di antara mereka. Benih-benih cinta antara mereka berdua ini terlihat jelas ya, karena mereka ini beda dari yang lain saat acting kayak yang beneran. Kita sebagai para fan yang beristri dan yang bersuami tahu banget gerak-gerik yang ada hubungan di dunia nyata itu ya guys. Jadi buat si bapak tampan Rangga Azob dan si cantik Heiko van der Vecken ini, tak bisa semudah itu membohongi kita semua sebagai para fan. Walaupun mereka belum mau mengaku punya hubungan di dunia nyata, namun kita semua sudah mengetahuinya ya guys. Dan mereka juga sudah mengumbar satu sama lain ya guys, karena mereka photoshoot sudah tidak malu-malu lagi ya guys untuk mengumbar satu sama lain dan memposting foto mesra mereka di sosial media masing-masing. Pastinya para fan senang banget saat melihat Rangga Azob dan Heiko van der Vecken mengumbar di Instagram masing-masing saat itu. Apalagi mereka sekarang sedang LDR ya guys. Pastinya mereka kangen banget satu sama lain, karena
jarak dan waktu yang memisahkan. Yang sabar ya bang sama Neng Koko. Pokoknya LDR dulu karena mau nyari cuan untuk acara pernikahannya nanti. Amin ya robbal alamin. Karena mereka ini cocok banget ya guys. Mereka juga walaupun sudah pisah sinetron, mereka juga tetap kompak setia satu sama lain. Jadi kita semua sebagai para fan-nya sangat mendukung sampai menuju halal tentunya. Dan di mana Rangga Azob dan Heiko van der Vecken pun pernah keceplosan membahas hubungan satu sama lain. Tapi masih bisa kompak juga ya guys. Heiko van der Vecken menutupi hubungannya dengan sosok pria. Dan Rangga Azob juga menutupi hubungannya dengan sosok wanita. Tetapi tiba-tiba muncul berdua photoshoot berdua. Wah, emang ya kita semua nggak bisa dibohongin ya bang. Kalaupun ditutup-tutupin, kalau kalian itu mempunyai hubungan khusus ya guys. Mereka ini adalah pasangan bucin yang bucinnya cuman buat di pribadi mereka sendiri. Kita semua nggak bisa dibagi kebucinannya. Tetapi sekali ngebagi kebucinan, wah mereka membuat heboh para fan-nya. Sekalinya bucin bukan main pokoknya. Dunia langsung heboh ya guys. Kalau mereka mengumbar kebucinan, kita semua jadi kangen kalau melihat Heiko van der Vecken dan Rangga Azob lagi bersama. Mereka yang begitu kompak kala itu di sinetron Samudra Cinta, mereka saling melengkapi satu sama lain. Di saat break syuting pun mereka selalu berdua. Dan kita semua sudah dibuat kangen banget ingin melihat BTS-BTS mereka di sinetron terbaru mereka berdua. Pokoknya kita semua sudah kangen banget sama Abang Azob dan Neng Koko ini. Semoga cepat bikin project baru lagi. Kita udah gak sabar pengen menyaksikan acting-acting kalian yang menggelegar dan tiada tandingannya. Pokoknya kita semua sebagai para fan jangan kendor ya guys, mendukung Heiko van der Vecken dan Rangga Azob tentunya. Kita dukung sampai ke pelaminan. Amin amin ya robbal alamin. Dan baiklah sahabat, bagaimana menurut kalian tentang ulasan kita kali ini? Tulis komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.